Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku mau review parfum lagi. Masih parfum set. Merek parfum ini sebelumnya sudah aku pernah review juga. Yes, yaitu dari Gamor. Gak tau kenapa parfum-parfum Gamor itu kayak menarik perhatian banget. Selain murah, wanginya juga soft, unik, dan lain-lain. Nah, salah satunya yang mau aku review kali ini yaitu Gamor Hair and Body Mist. Nah, ini dia aku beli satu set parfumnya yang travel size. Ini ada 4 varian parfum. Nah, ini tuh aku beli satu set yang mini dulu. Nah, ini aku beli yang kecilnya dulu, guys, karena sebenarnya ada juga yang kemasan besarnya, cuman aku takutnya kalau kita beli parfum terus wanginya tuh gagal, udah beli banyak-banyak tapi ternyata wanginya nggak cocok. Jadi ini untuk tes dulu biar nggak rugi nantinya pas beli yang besar. Jadi kita cobain dulu nih yang mininya. Well, buat teman-teman yang penasaran reviewnya, tonton videonya sampai selesai. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu, aku beli si Gamor ini di Gamor Jakarta 11. Sebenarnya ada juga yang dari Kota Batu, cuman itu kan ongkirnya mahal ya kalau misalkan dikirim ke Jakarta. Jadi nanti bakal aku tetap cantumin linknya, 2 link. Jadi nanti kalian boleh cek linknya di description box. Untuk harganya satu set ini harga Rp28.500. Jadi sekitar kalau misalkan dibagi 4 untuk satu piecesnya ini sekitar harganya 7.000-an. Sebelum ke review lengkapnya, aku mau review packagingnya dulu. Jadi kita bakal dapat pouch ziplock kayak gini, lumayan nih buat dijadiin pouch makeup lagi. Ukurannya mungil sejengkal tangan aku. Spraynya menurut aku cukup oke, membaurnya rata, soalnya ada yang brutal gitu, kayak acak-acakan gitu ngebaurnya, tapi ini rapih nyemprotnya. Bagian belakangnya seperti biasa ada how to use, ingredients, produksi, dan lain-lain. Bahan botolnya dari botol plastik biasa transparan. Untuk harganya segini aku nggak komplain banget sih, oke-oke aja. Oke, varian parfum yang pertama. Ini aku mau cobain yang Dreamy Baby. Spraynya juga cukup soft, nggak brutal keluarnya. Dari jauh udah mulai kecium. Untuk varian yang Dreamy Baby ini sih aku udah nggak asing sama wanginya ini. Ini tuh mirip banget sama wangi varian yang Vanilla Latte yang Gamor Addicted. Ini sebenarnya udah pernah aku tahu juga ya wangi yang ini. Ini mirip sih sama yang Vanilla Latte, 90% mirip. Dan aku lagi cari tahu bedanya. Bedanya tuh wangi apanya, di mananya. Tapi ini benar-benar mirip sama yang Vanilla Latte. Yang ini wanginya soft, enakan masuk ke hidung. Approve masuk ke hidung aku, nggak nyegrak sama sekali. Kalem, aku suka. Untuk wangi yang ini, okelah. Next. Varian parfum yang kedua aku mau cobain dari yang varian Coco Vanilla. Dari namanya aja vanilla ya, jadi kita pasti ekspektasinya bakal wangi vanilla nih. Oke lah, tapi kita semprotin aja nih, kita cobain ya. Ini aku bingung. Wanginya nggak ada yang pekat sama sekali, nggak ada yang menonjol gitu wangi apa satu gitu. Ini kok kayak hambar sih wanginya, jujur. Aku lagi nyari, guys, wanginya tuh di mana? Coba kita kocok ya, biar wanginya kecampur. Aku mau nyari yang nonjol itu wanginya apa si Coco Vanilla ini. Sama. Ini apa emang kayak gini gitu racikannya? Aku jujur bingung ya mau review apa. Tapi emang hambar gitu, wanginya nggak ada gitu. Ada vanilanya dikit banget, mungkin kayak 5%. Jujur yang ini aku nggak tahu, kayak kurang jelas gitu wanginya. Oke, next ke varian parfum yang ketiga. Ada varian yang Daily Dose. Katanya kalau nggak salah ini yang best sellernya di Gamor ya. Mari kita coba. Oke, wangi ini tuh yang Daily Dose ini menurut aku dia wanginya yang apa menonjolnya. Wanginya tuh kayak wangi zaitun gitu, guys. Wanginya calm, menenangkan.
segar, softnya juga ada, nggak terlalu nyegrak. Ini sih wangi-wangiannya wangi-wangian spa gitu sih. Tapi keren, ya aku suka wanginya. Kayak anti mainstream gitu, yang ini unik sih. Suka, suka, aku suka. Unik. Next varian parfum yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, yaitu yang warm and cozy. Oke, untuk wangi yang ini, wangi-wangiannya ada floral-floralnya gitu, soft juga, calm, dan ada wangi powderinya guys, ini aku suka. Untungnya si varian ini tuh dia ada wangi powderinya, jadi kayak ketolong gitu wanginya, jadi kayak bisa menjadi perpaduan yang oke. Cuman sayangnya wanginya kurang pekat dikit, coba agak dinaikin sedikit mungkin ini agak bisa lebih wangi dan aku bakal suka mungkin ya sama yang ini. Oh ya, by the way, kan ini bisa untuk Hermes juga kan. Aku udah cobain untuk ke rambut aku, menurut aku untuk disemprotin ke rambut itu lebih better. Menurut aku better sih kalau disemprotin ke rambut, kayak wanginya tuh kayak pas aja gitu, cocok untuk Hermes. Terus kalau kalian tanya berapa lama tahan parfumnya, kalau misalkan kalian jadiin ini body mist, ini mungkin 1-2 jam aja udah pudar guys. Jadi wanginya nggak begitu cukup tahan lama, ya mungkin wajar, maksudnya setimpal juga sama harganya. Oke, seperti biasa aku mau umumin juara parfumnya karena ini ada 4 varian wangi, jadi aku mau umumin juara 1-4. Yang keempatnya ini aku jatuhkan kepada, sorry to say, kepada Coco Vanilla juara terakhirnya. Kemudian yang ketiganya ada Warm and Cozy, juara keduanya si Dreamy Baby. Sebenarnya sih ini kan wanginya udah apa ya, udah tahu gitu kayak wangi vanilla latte. Coba kalau aku belum tahu wanginya dan nggak sama dengan vanilla latte, mungkin dia juara satu. Nah, juara satunya ini jatuh kepada Daily Dose. Nah, ini unik sih wanginya, oke banget, aku suka. Oh ya, kesimpulan dari parfum ini sih menurut aku sayang banget ya. Ya mungkin karena harganya murah meriah, agak sedikit hambar sih. Jadi kayak beberapa parfum itu kurang pekat. Coba sih kayak lebih dipekatin sedikit mungkin lebih oke gitu. Yes, jadi itu dia review parfumnya. Aku udah review semua varian parfum yang Gamor Hair and Body Mist ini. Semoga kalian suka, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like this video, jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk rekomendasi video lainnya, dan subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.